jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja. Langit kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh mukamu. Pemirsa TVRI Kelimpitan Barat dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pagi ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pemirsa, tanggal 9 minggu lalu, 9 Juni 2019, umat Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan berkaitan dengan Hari Raya itu, tema yang akan kita kupas pada acara Mimbar Agama Katolik kali ini adalah Pentakosta. Dan untuk mengupas tema ini, di studio sudah hadir seorang narasumber. Pasti para pemirsa sudah kenal semua, tadi di awal acara beliau sudah menyanyikan satu lagu untuk kita, yang itu Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Beliau adalah Pastor Franciscus Gebri CM. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Pak Paulus. Ya. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai acara kita pagi hari ini, sebelum kita mulai dialog, kita akan buka dulu acara ini dengan doa pembuka oleh Pastor Gebri. Silakan, Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami hari baru yang telah kami nikmati pada hari ini. Kami juga bersyukur atas karunia Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami melalui sakramen baptis, sakramen krisma, dan setiap sakramen yang telah kami terima dalam kehidupan kami, dan khususnya dalam hari raya Pentakosta yang kami rayakan minggu yang lalu. Tuhan, hadirlah bersama kami untuk memberkati kami dalam kesempatan ini, agar kami dapat sungguh menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu yang dituntun oleh Roh Kudus-Mu sendiri, agar kasih yang Engkau ajarkan kepada kami dapat semakin tersebar luas, dan pada akhirnya kerajaan-Mu dapat menetap di dalam dunia ini, sehingga kami bersama dengan seluruh saudara-saudari kami dapat menikmati kasih itu dan semakin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan bacaan Injil sebelum kita memasuk pada tema kita tentang Pentakosta. Silakan, Pastor. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan Dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa, daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik pemirsa, kita langsung saja dialog pagi hari ini. Pastor, ya. Berdasarkan yang kita baca tadi di Injil, yang menginspirasi tema kita pada pagi hari ini tentang Pentakosta. Nah, mungkin banyak umat yang belum memahami betul apa sih sebenarnya Pentakosta. Peristiwa apa sih itu sebenarnya? Mungkin Romo bisa jelaskan singkat tentang Pentakosta itu sendiri. Iya, baik. Pentakosta itu sendiri dari arti katanya itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti 50 hari. Atau hari ke-50. Hari ke-50, ya. Nah, Pentakosta itu merupakan hari raya bangsa Yahudi sebenarnya. Hanya kemudian diadopsi oleh gereja barat dan gereja timur. Dalam hal ini kita adalah gereja barat, gereja Roma. Nah, menurut tradisi Yahudi, Pentakosta, kan tadi saya katakan Pentakosta itu hari ke-50 ya, 50 hari itu. Apa yang terjadi pada hari ke-50 itu dalam masyarakat Yahudi? Ya. Nah, jadi hari Pentakosta bagi bangsa Yahudi itu mereka merayakan sebenarnya adalah hari di mana mereka menerima hukum Taurat dari Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Nah, jadi peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa di mana bangsa Yahudi merayakan hari di mana mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Ya. Nah, itu. Jadi tradisi Yahudi Pentakosta itu artinya itu. Yang hari jadi 50 tadi. Betul. Ya. Jadi 50 dari hitungannya dari mana? Hitungannya dari sejak mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mesir. Nah, itu. Okay. Jadi 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka menerima hukum Taurat dari Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Baik, nah, Pentakosta itu seperti itu ya, dari Yahudi. Ya, dari nah, tradisi Yahudi. Kita sendiri sebagai orang Kristen memahami Pentakosta itu sendiri sekarang, peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi dalam Pentakosta itu? Nah, dalam agama, dalam keyakinan kita sebagai orang Kristiani, ya, Pentakosta itu seperti yang sudah kita tahu ya, kalau kita merayakan hari raya Pentakosta ini pasti selalu dikisahkan biasanya dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul tentang peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, tadi kalau kita melihat dalam bangsa Yahudi itu peristiwa mereka menerima hukum Taurat, ya, dari Allah melalui Musa. Nah, sedangkan di dalam gereja kita, dalam keyakinan kita, orang Katolik, Pentakosta itu berarti kita menerima hukum baru. Bukan hukum Taurat. Apa itu hukum baru? Hukum baru yaitu kasih. Kasih. Nah, ya. Lalu Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, kepada para rasul ini, merupakan janji yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada kita, bahwa Dia akan mengutus Penghibur atau seorang penolong. Penolong. Nah, inilah yang merupakan penggenapan dari janji itu. Inikah yang dikatakan penolong yang lain? Ya, itu. Jadi maksudnya adalah Roh Kudus sendiri, di mana nanti hukum yang baru yang telah diberikan kepada kita, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini, dapat kita laksanakan, wujudkan, karena apa? Karena ada Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada para rasul dan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus dalam perayaan Pentakosta yang kita rayakan. Ya, nah, itu. Nah,
Sebagai umat, bagaimana kita bisa merasakan atau tetap memahami bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Bagaimana menyadari Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Nah, ini tentu kalau membicarakan soal ini, kita harus kembali ke pengalaman-pengalaman konkret dalam hidup ya. Saya berangkat dari pengalaman saya sendiri. Silakan, Mo. Ya. Jadi saya rasa juga ini pengalaman umum. Saya rasa setiap orang merasakan bahwa kita sebagai manusia, terutama sebagai orang Kristiani, pasti ingin melakukan yang baik, ingin berbuat kebaikan, ingin menolong orang lain. Intinya kita punya niat untuk berbuat yang baik. Nah, tetapi seringkali kebaikan itu berhenti hanya sebatas niat. Sangat sedikit kita wujudkan dalam tindakan nyata. Ya. Entah itu karena ragu-ragu, entah itu karena takut, entah itu ya banyak hal ya. Sehingga kita akhirnya ya hanya berhenti sampai niat saja. Nah, niat ini adalah sesuatu yang sebenarnya merupakan gerakan Roh Kudus sendiri. Ya. Ya. Nah, apakah kita yakin itu gerakan Roh Kudus? Atau hanya sebatas niat kita saja? Baik, nah, apakah kita yakin bahwa itu betul-betul gerakan dari Roh Kudus? Betul. Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. TVRI Media Pemersatu Bangsa bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, mari kita bangun pertanian pangan dan hortikultura yang lebih maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan menuju Kalimantan Barat baru untuk semua. Salam Bangga Bertani. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Thank you.
Dan tadi kita masih membahas dengan Romo Franciscus Kebri. Dan tadi kita masih berbicara mengenai niat. Apakah niat yang baik itu digerakkan oleh Roh Kudus? Silakan Romo tadi jelaskan kembali apa ini semua itu bisa digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, baik. Dalam hati kita atau dalam benak kita, kita seringkali seperti yang saya katakan tadi mempunyai niat baik ya. Nah, tetapi niat itu seringkali hanya berhenti pada niat. Sangat sedikit mungkin yang kita wujudkan dalam kehidupan. Ya, karena keraguan-raguan, karena kekurang yakinan kita, ketakutan kita untuk mewujudkan kebaikan itu. Nah, seringkali, terutama kita sebagai orang beriman, terutama iman Kristiani, kurang menyadari anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sebenarnya niat-niat baik itu merupakan gerakan dari Roh Kudus sendiri. Kalau kita yakin dan percaya bahwa itu gerakan Roh Kudus, maka seharusnya kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja, dan pasti niat baik itu tidak hanya akan berhenti pada niat, tapi akan terwujud dalam tindakan konkret. Nah, itu. Nah, ada pemahaman lain yang saya pernah baca itu mengenai Pentakosta. Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. Jadi Pentakosta itu juga diartikan sebagai awal berdirinya gereja. Nah, itu yang pernah saya baca. Maksudnya bagaimana itu? Jadi pada saat itu dalam kisah para rasul itu juga dikisahkan bahwa pada saat itu ada keterangan beberapa orang yang dibaptis. Nah, itulah awal berdirinya gereja, atau kita katakan biasanya gereja perdana ya. Nah, itu. Nah, gereja yang pada waktu itu berdiri adalah gereja yang dibangun di atas hukum baru. Bukan lagi hukum Taurat seperti orang Yahudi, tapi hukum baru, yaitu hukum kasih. Nah, ya. Oleh karena itu gereja yang berdiri pada saat itu, pada hari raya Pentakosta itu, adalah gereja yang dibangun atas dasar hukum baru, yaitu cinta kasih. Cinta kasih. Ya. Cinta kasih seperti yang diajarkan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Nah, itulah dasar gereja kita. Hukum baru yaitu kasih. Coba bayangkan kalau misal Pentakosta itu tidak terjadi, mungkin gereja tidak akan berkembang sampai sekarang lah kayaknya. Bagaimana Romo bisa menjelaskan itu, begitu besar pengaruh peristiwa Pentakosta bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja kita? Oh ya, menggerakkan. Jadi, gitu kan? Betul sekali. Jadi pada waktu itu seperti yang kita tahu ya, sebelum Pentakosta kan para rasul itu mengalami ketakutan. Ya. Meskipun mereka ini sudah mendapatkan penampakan-penampakan dari Tuhan Yesus, tapi mereka masih bertanya-tanya, masih takut kalau-kalau nanti juga mereka mengalami hal yang sama seperti Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah Pentakosta? Mereka berubah menjadi berani. Ya, menjadi berani. Yang awalnya takut, yang awalnya kurang yakin, yang awalnya bertanya-tanya, yang awalnya mereka takut nanti mungkin mengalami seperti Yesus, tetapi setelah Pentakosta malah mereka ingin seperti Yesus. Itu karena kuasa Roh Kudus. Iya, itu karena Roh Kudus yang menggerakkan, dan mereka percaya itu. Mereka percaya itu, lalu mereka digerakkan ya secara total begitu. Kita tahu para rasul bagaimana mereka wafat, mereka meninggal. Tidak ada yang meninggal secara, maksud saya, kalau diukur wajar dengan, gitu ya, wajarnya semua mati dengan cara yang kalau kita mau katakan sadis dan mengerikan, menjadi martir lah istilah. Betul, menjadi martir. Bisa dicari itu di YouTube, banyak di internet bagaimana cara bagaimana para rasul itu meninggal. Ada yang disalib, ada yang dikuliti, ada yang digergaji, tetapi mereka untuk ketika mengalami itu, mereka tidak menggambarkan orang-orang yang takut, tetapi orang-orang yang berani. Ya. Karena mereka mati karena mewartakan Kristus yang bangkit, yang mengasihi manusia. Nah, itu. Masih kembali kepada tema kita tadi. Ya. Kan tadi sudah dibacakan Injil. Lalu apa relevansinya bacaan Injil dengan tema kita? Bisa Romo jelaskan tadi? Nah, Pentakosta. Ini menarik. Karena kalau dilihat secara eksplisit, sepertinya
bacaan Injil ini agak susah kita hubungkan dengan Pentakosta. Ya? Apalagi kami sebagai orang awam. Ya. Jadi tadi kita melihat bacaan Injil itu ada tiga kalimat, ada satu kalimat yang diulang sebanyak tiga kali. Apa itu, Bu? Tadi dikatakan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintah. Nah, itu juga diulang lagi kedua. Sama, tapi yang ketiga ini kalimatnya negatif. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perintah-perintahku. Sama saja artinya ya. Tetapi, mengapa ini diulang tiga kali? Sesuatu diulang, yang dikatakan berulang-ulang itu. Mungkin pasti yang penting itu. Nah, penting. Kita lihat, perintah ya. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah-perintah. Perintah Yesus itu yang paling utama apa? Mengasihi. Iya. Hukum baru tadi. Hukum baru. Nah, kasih itu. Nah, jadi Yesus ingin menekankan bahwa kita ini kan orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini mengasihi Yesus. Betul. Kan? Karena kita dibaptis. Pengikut dia lah. Pengikut. Lebih tepatnya murid. Murid. Ya? Bukan ya. Hanya pengikut, tapi murid. 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 Ya? Murid. Jadi kita mengatakan diri mengasihi Yesus. Nah, oleh karena itu, konsekuensi dari pernyataan kita itu, iman kita itu, bahwa kita mengasihi Yesus adalah dengan menuruti perintahnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, itulah perintahnya. Nah, lalu setelah diulang tiga kali itu, mungkin Yesus ini tahu ya, kalau mengasihi itu susah, ya sulit. Lalu dilanjutkan lagi bahwa dia akan mengutus penolong yang lain. Nah, karena dia tahu ini susah nih, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, jadi Pentakosta itu sebenarnya mau meyakinkan kita bahwa kita ini dalam melaksanakan perintah Yesus itu tidak sendirian. Ada penolong. Ada penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tadi. Yang sudah kita terima dalam baptis, dalam krisma, dalam ekaristi, bagi yang sudah menikah dalam sakramen perkawinan, saya yang sudah dihabiskan dalam sakramen imamat. Nah, jadi sebenarnya kita nih kurang apa lagi ya? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Hanya persoalannya kadang kita ini yang mau enggak gitu kan? Kurang ya, mau atau tidak menyadari itu. Menyadari bahwa Roh Kudus berkarya dalam betul diri kita. Nah, itu dia. Baik, menarik sekali, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita mungkin harus pamit nih dengan para pemirsa. Ya, baik. Tetapi nanti pemirsa, ya, sebelum kita pamit nanti Romo Kebri akan kembali mempersembahkan lagu penutup. Judulnya apa, Mo? Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Ya. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita minta Romo Kebri menutup kita dalam doa. Dan nanti terakhir akan dipersembahkan lagu penutup, Jadilah saksi Kristus. Silakan, Mo, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu berkat tuntunan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan apa yang telah kami dalami secara singkat ini, kami diingatkan untuk melanjutkan karya perutusan kami dalam kehidupan kami masing-masing untuk menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu, menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami pun dimampukan untuk melaksanakan tugas perutusan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupku jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan,
jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.